Istrinya mengatakan sakit, tidak bisa mendidikan lanjut, jadi tidak bisa hadir. Sekretaris Pemalang. Oke. Pelaukan! Berdiri, berdiri. Tiga. Berdiri, tiga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan. Ini kayak wangi hilang ya, nyelap.
Terus berarti
Bu Gaji Bapak Menko Polhukam SD Sdn.
Jangan untuk menolong ini, untuk menolong ini di Pansuji, Jenderal Sedang. Sebelum saya menekan soal pertanyaan dulu pada saudara Aris, bersediakah saudara menantangkan kami berhadapan dengan Putra sangat tenang basis? Bersedia? Sediakah saudara mengatakan tentang terus maupun kader simpatis tangan sekawatan di malam? Bersedia? Bersediakah saudara menanti dan mematuhi anggaran besar dan anggaran rumah tangga Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila? Ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, yang ini saya lakukan saudara Aris menjadi ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila. PC Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan konsolidasi organisasi dan keanggotaan. Karena sebelum 3 bulan sebelum selesai masa bakti, atas laporan dari bidang P2C PW Jateng, dilaporkan termasuk validasi verifikasi bakal calon telah dilalui sesuai tahapannya, hingga pramuscap yang dilakukan 1 hari sebelum muscap juga dilalui. Alhamdulillah yang telah memenuhi persyaratan, kebetulan ketua terpilih dalam hal ini Haji. Alhamdulillah sering komite berjalan bagus, OC-nya juga bagus di MPC Pemalang. Oleh karenanya dari MPW Jawa Tengah khususnya di bidang organisasi, kami berkeyakinan kuat bahwa MPC Pemalang akan lebih baik lagi, terutama sumbangsi untuk nilai-nilai dasar Pancasila di wilayah Kabupaten Pemalang.
tentunya dibawa ke pemimpinan Bung Haji Aris Ismail. Amin. Oke, terkait dengan kaderisasi harapan panjenengan ke depan di ini tadi telah diputuskan bersama di Nusab. Rencana terdekat kepemimpinan Bung Haji Aris akan menyelenggarakan di Klatsus Koti. Tentunya nanti akan ada juga dibantu Ketua MPC Kota Tegal, Ketua MPC Brebes juga tadi hadir. Mungkin ada 4 daerah yang akan menyelenggarakan serempak. Nanti diputuskan bersama dari 4 wilayah ini. Misalnya tuan rumahnya di Pemalang, di pemimpinan Bung Haji Aris yang akan kita laksanakan. Ini sudah memenuhi dengan kriteria harus memang siap, karena beliau sudah mendefinisikan di 11 WAC sudah memasuki dari 3/4. Jadi sudah sah untuk melakukan musyab. Artinya dari pembinaan dan pemberdaya Sabah, saya selaku dari MPW menyatakan untuk segera menindaklanjuti, dan sekarang sudah beliaunya sudah terpilih secara aklamasi. Harapan dari MPW kedepannya setiap bulan minimal ada kegiatan 2 untuk bisa terlihat membesarkan pemuda Pancasila khususnya di Kabupaten Pemalang. Tidak ada untuk budget. Kalau untuk kader diklat itu sebanyak-banyak. Ya. Dan paling enggak 4 kabupaten saya tambahi, 4 kabupaten paling tidak itu 2000 nanti dari baik Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal maupun Kabupaten itu anggota pemuda Pancasila untuk menjalankan yang berKTA. Dan mereka tegak lurus satu komando dengan MPC, MPW, dan MPR. Itu syarat untuk mutlak jadi kader. Oke, masukan yang terakhir untuk masukan terakhir untuk para calon kader. Harapan saya para kader bisa memahami dengan diklat itu dan bisa mensosialisasikan ke bawah semuanya. Saya Kabid Ketua P2C Pembinaan dan Pemberdayaan Sabah untuk ekskarsidinar Pekalongan. Yang pertama tentunya kita rapatkan barisan dulu. Dalam arti kita satu komando dulu, karena sebelum kita musyawarah pemain mengalami hal-hal yang mungkin ada dinamika dalam demokrasi. Makanya yang pertama kita rapatkan barisan, kedua kita sinergi dengan program pemerintah dan sinergi dengan ormas-ormas yang lain agar berjalan dengan bersama. Tuh. Kalau untuk kader-kader tentunya kita ada program-program dan visi-visi khusus yang nanti kita akan laksanakan. Ketua terpilih. Siap. Untuk kader-kader yang masih di luar ini, langkah-langkah Pak Ketua untuk kembali mengkristalisasikan anggota. Yang jelas nanti kita akan komunikasikan, kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kemarin mungkin ada hal yang sedikit ada sesuatu, mungkin bisa kita kondisikan lagi seperti itu. Artinya ada kesempatan untuk dirangkul kembali ya? Bisa, insya Allah bisa. Konsolidasi, bisa. Harapan panjenengan Mas Kedepang. Selamat kepemimpinan Mas Aris depan bagaimana? Yang jelas PP Pemalang harus lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa mendukung program-program pemerintahan yang berjalan seperti itu. Program ke depan Bu untuk kepemimpinan Baris dalam waktu dekat ini. Tadi kan sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Pancasila!